Assalamualaikum dan selamat pagi-pagi. Oh, hari ni pagi hujan nampak. Oh, lepas hujan. Oh, basah habis. So, pagi ni kita nak tengok sikit bagaimana kita nak check kita punya minyak hitam. Macam mana kita nak check minyak hitam kita kurang ke, masih banyak lagi ke, macam mana. So pagi ni kita nak tengok lah, selepas servis hari tu yang 1000 tu, now kita punya minyak hitam sampai takat mana dah. Masihkah dia berkurang atau dia still sama lagi. So sekejap lagi aku akan tunjuk macam mana kita nak buka, macam kita nak check dan nak buka apa bonnet ke depan tu. Okay, kita kembali. Okay, macam mana kita nak buka hood kat depan tu, hood yang kat depan tu. Macam mana korang nak buka hood kat depan tu? So korang masuk dalam kereta, dekat driver side. Okay, korang tengok bawah ni eh. Nampak tu, kat bawah ni satu latch untuk korang buka hood korang. Korang tarik je. So hood depan akan terbuka eh. So sekejap kita sambung ke depan. Okay kan, kalau korang nak tarik bonet besar ni, dia satu latch tau. Bila korang buka daripada dalam ni, buka, korang kena tarik latch ni. Latch ni untuk safety release lah, belum korang angkat. Lepas tu ada hook dia kat sini, hook ni untuk menatang besar ni lah, untuk korang letak dia. Kalau korang dah letak, pada letak korang tarik lah, angkat letak ke atas macam biasa. So jangan lupa latch ni lah, belum korang tarik naik pun latch ni tarik, tarik ke kiri. Lepas tu korang ambil tarik bonnet buka. Okay, macam mana korang nak cari dipstick tu untuk kita check level dia mana. So ini tempat refill tau, refill minyak. So korang tengok dekat bawah ni, kat depan je yang colour kuning ni, benda colour kuning ni. Korang nampak benda colour kuning ni? Okay, ni panggil dipstick eh. Dipstick ni lah korang kena tarik dan korang kena check. Okay, tarik eh. Oh, panjang dipstick ni, bukan pendek eh. Dekat dipstick ni ada level, so korang tengok dia dekat level apa. Tu dipstick tu. Okay, lepas korang dah tarik dipstick keluar, korang perlukan, okay, satu korang perlukan tisu. Lepas tu korang lap dulu lah. Bila korang tarik, korang lap. Bila korang tarik tu, korang lap sikit dekat tisu tu. Lepas tu, lepas korang dah lap tu, korang lap, korang cucuk balik, cucuk balik masuk dalam. Okay, korang ni lah maximum level, masih ada lagi banyak ah. Banyak lagi tu. So maksud dia minyak tu masih okey lagi lah, masih banyak lagi. So dah tu, korang cucuk balik, tutup. Cucuk balik. Okey lah. Okey. Itu saja. So simpan balik. Okay, dah habis dah check, dah habis dah kita buat check, kita check minyak hitam kita sama ada masih ok ataupun tak. Kalau tak ok, korang kena tambah lah kat SC ataupun korang tambah sendiri. Tapi aku rasa better korang pergi SC lah, sebab masih ada warranty. So korang minta dia tambah dan bayar sikit lah, tak ada banyak pun, korang bayar extra sikit lah. So dah habis semak semua tu, abang apa lagi, abang cari makan lah. So abang singgah dekat sini, kat kiosk ni. Untuk hari ni, itu saja. Kita macam mana kita nak check minyak. Yang lain-lain nanti abang continue balik. Okay. Assalamualaikum.